Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Ponautos. Kali ini vlog-vlog biasa aja karena saya belum tahu ada mau bikin bahas mobil apa lagi. Jadi mumpung ada Pajero, jadi kita bahas aja. Ya, jadi ini adalah Pajero Sport tahun 2012 tipe Dakar ya. Oke, kita akan bahas plus minusnya dari si Pajero Sport ini. Jadi ini bisa dibilang unik atau aneh lah ya. Karena kan mobil pada umumnya kalau mau mindahin gigi gitu ya, mau mindahin dari P misalnya ke R atau ke N atau ke D atau mungkin tiptronic, itu kan mesti nginjek pedal rem ya. Ini enggak, jadi dia cukup dicungkil aja gitu loh. Misalnya mau pindahin ke R nih, kaki saya nggak nginjek pedal rem, kita cungkil aja. Nah, langsung mundur. Itu kan aneh ya, kenapa bisa begitu? Walaupun ini park brake masih di, apa, belum dirilis loh. Wow, ini sih memudahkan kalian banget sih, walaupun sebenarnya ya kalau mau pindahin tentu jelas harus mencungkil tombol ini ya. Karena buat apa gitu loh kalau nggak dicungkil, ada tombol ini tuh buat apa gitu ya kan. Tapi enaknya seperti tadi yang saya bilang, gitu. Ini dia. Ini adalah kelebihan dari Pajero Sport, satu-satunya di kelasnya yang ada di Indonesia. Sunroof. Karena di kompetitornya seperti Fortuner pun sampai sekarang nggak ada sunroof. Minimal sunroof lah ya, nggak usah pakai panoramik segala. Minimal sunroof aja. Ini kayak di Pajero Sport udah ada nih dari zaman segini ya. Ini kayak batanya daripada kompetitor-kompetitornya ya. Nah ini nih enak nih. Bisa kalau mau buka kacanya nih, bisa tilt ke sini. Nah, halo guys. Tapi memang dia auto ngebukanya, cuma kalau untuk nutupnya dia belum auto. Ini sama, bisa disamakan seperti kaca yang bisa auto down tapi auto up yang nggak bisa. Ini aneh, sayangnya kenapa begini. Nanti baru kita tutup secara manual. Oke, seperti itu kira-kira ya. Memang ini head unitnya sudah aftermarket ya, tidak seperti Pajero Sport Dakar yang tahun segini pada umumnya yang seperti ini. Cuma enaknya tuh tempatnya dia luas di sini, bisa taruh handphone di sini ya, walaupun sebenarnya mungkin nggak kelihatan di sini ya. Iya, jadi bisa ditaruh handphone di tempatnya ya, di tempat ruangan head unit ini. Jadi kalau kalian misalnya mau nonton YouTube di sini juga bisa pakai handphone ya. Mitsubishi Power Sound System. Ini adalah istilahnya tuh Rockford Fosgate-nya Pajero Sport pada tahun segini ya. Jadi itu bisa menambah suara lebih berkualitas ya dengan Mitsubishi Power Sound System ini. Kayaknya ini khusus untuk tipe Dakar doang deh. Karena kalau tipe exit ke bawah tuh kayaknya udah nggak ada. Nggak tahu deh. Nih ya, kalian kalau misal mau simulasi mode manual walaupun ini matic, kalian bisa pindahkan ke D, terus kalian cungkil ke sini. Dan ini ada plus minusnya. Jadi plus ini untuk menambah gigi. Kalau misalnya kita cungkil ke sini, nah maka giginya akan menambah 2. Kalau kita minus lagi, maka giginya berkurang 1 ya. Dan selain di sini, dia juga bisa disimulasikan di pedal shiftnya. Jadi ada dua pilihan ya, mau di gearboxnya atau mau di pedal shiftnya. Kalau menurut saya sih lebih enak di pedal shift sih ya, karena bisa konsentrasi ke jalan. Dan kita kalau mau main manual, mau akselerasi kencang, ngebuti tol, bisa dengan gampang menjungkil pedal shift ini ya. Jadi itulah kelebihannya mungkin kira-kira. Sekarang kita akan bahas minusnya apa aja. Ya memang kursinya dia enak, dia dari kulit bahannya ya. Cuma sayangnya ini masih dipertahankan sampai generasi yang sekarang Pajero ya. Kenapa dia nggak ada slidingnya di sini? Nggak bisa gitu dimaju mundurin. Jadi sayangnya kalau ya saya masih muat sih, legroomnya masih lega banget. Karena saya selain saya kurus juga, saya tingginya hanya 165 cm lah ya. Dan headroomnya nih masih ada kalau untuk saya ya. Tapi kalau untuk beberapa dari kalian yang lebih tinggi dari saya dan lebih istilahnya lebih berat badannya dari saya, itu mungkin sempit di sini ya. Sempit di sini, apalagi nih tunnelingnya gede banget ya. Ya jelas karena dia rear wheel drive ya, penggerak belakang. Jadi tunnelingnya gede. Dan kalau mungkin beberapa dari kalian yang pakai sepatu, sepatunya yang bagus, yang mahal, yang gede, bisa jadi begini duduknya. Karena sempit di sini loh. Jadi sangat disayangkan sekali kenapa tidak ada slidingnya untuk kursi baris kedua. Karena
beberapa dari mobil-mobil itu sudah pakai sliding gitu, jadi enak di maju mundur. Tapi kenapa di Pajero sampai sekarang tuh belum ada gitu, sangat disayangkan sekali ya. Ya memang ini ada sunroof, kita buka dulu. Tapi walaupun sebenarnya sunroof ini memberikan kesan yang lega, kalau kalian jadi pengemudi di sini, headroomnya tuh setengah-setengah gitu loh. Sini lega, tapi sini sempit gitu loh. Jadi karena ada sunroof ini jadi disayangkan sekali. Mending kalian pilih yang tipe exit ke bawah. Jadi di sini dia headroomnya ya begitu, lebih lega. Walaupun sebenarnya nggak ada sunroof, sayangnya nggak setengah-setengah gitu loh kayak yang Dakar ini. Dan di sini ada double blower kalau untuk tipe exit ke bawah. Tapi kalau di tipe Dakar kan ada sunroof, jadi kan kacanya otomatis masuk ke sini ya, kalau mau ngebuka sunroofnya. Jadi nggak ada double blower di sini. Jadi dia double blowernya pindah ke bagian baris ketiga yang bentuknya seperti ini. Jadi baris ketiga itu enak dingin-dinginan, di baris keduanya panas ya. Walaupun sebenarnya di sini sih di tengah ada ini ya, ada AC. Cuma kalau kalian yang misalnya duduk di sini untuk perjalanan jauh mungkin akan terasa panasnya kan. Minus yang ketiga adalah pada armrest-nya. Ya memang seperti yang saya bilang, kursinya dia enak, banyak kulit, dia lembut juga. Tapi kursinya ini armrest-nya ini berat nih kalau ditarik. Ini nggak tahu ini cuma punya saya doang atau mungkin beberapa dari kalian juga begitu. Nih, jika kita keluarin nih, mesti masuknya tuh sempit banget nih. Kulitnya nih kalau nggak salah nih, keluarnya susah nih. Nah, baru keluar gitu kotornya. Jadi gitu berat kalau mau ngeluarin armrest-nya, agak susah gitu. Jadi perlu diperhatiin lagi nih kalau misalnya mobil kalian juga begini. Tapi nggak apa-apa, yang penting armrest-nya dia sudah menggunakan cup holder ya, dua buah cup holder di sini. Jadi kalau perjalanan jauh bisa naruh minum ya. Oke, lanjut ke minus keempat. Minus keempat, sekarang kita pindah ke depan. By the way, kalau kalian bingung ini tempatnya beda ya, karena tadi kita baru pindah tempat. Minus yang keempat adalah tidak adanya end grip di pilar A. Jadi kalau kalian mau masuk nih kan tinggi ya, tinggi nih, ya jelas ladder frame SUV gitu. Jadi mesti ada ini dong, apa, hand grip di pilar A biar memudahkan kalian untuk masuk. Apalagi kalau orang tua yang mau masuk sini ya, kan otomatis tuh harus pegangan ini. Kayak Fortuner aja udah ada, masa sini gak ada sih. Dan minus kelima adalah pada steering wheelnya. Ini dia gagah ya modelnya ya. Saya suka sekali ini bentuknya, model Mitsubishi zaman dulu nih setirnya, yang juga dipakai di Outlander Sport yang pre-facelift ya. Cuma sayangnya dia belum electric power steering. Nah, dia jadi kalau di putaran rendah tuh, kalau kalian mau bermanuver atau mau belok-belok tuh, berat banget ini setirnya ya. Jadi dia masih memakai yang hydraulic power steering nih. Dan katanya sering bocor. Nah, ini sayangnya nih. Kalau kalian mau beli Pajero Sport yang lama tuh harus diperhatiin ininya ya. Jadi ya maklum lah ya, sesuai umurnya berapa, dia pada zamannya belum ada electric power steering nih sayangnya ya. Oke, mungkin sekian dari plus minusnya, langsung saja kita ke penutupnya. Oke guys, mungkin sekian dari video kita pada hari ini. Jangan lupa kalian untuk mengklik tombol subscribe ke channel Ponotos, serta kan juga dengan tombol loncengnya. Like video ini jika kalian suka, share video ini ke teman-teman Anda melalui sosmed Anda. Terima kasih telah menonton, salam otomotif, bye.